Hai guys, kembali lagi di channel kita Chill Out. Dan kali ini kita edisi apa? NGNPG. Iya. Wow. Wow. Itu tagline-nya. Nah, ini kali ini waktu kemarin kita nontonnya Hogwarts Legacy kan lu ada request kan? Mulai tuh yang Assassin's Creed ya, udah kita lihat Assassin's Creed yang paling paling baru deh. Assassin's Creed Valhalla baru keluar tahun lalu. Tapi masih lain sekali, satu nyambung. Iya, masih nyambung. Ini baru keluar tahun lalu, 2020. Ya, nah ini ya Assassin's Creed yang paling terakhir deh. Nggak susah juga sih. Yang Black Flag. Sebelum ini apa Black Flag? Enggak, sebelum Valhalla itu Odyssey. Banyak Black Flag udah lama banget. Iya, itu gua udah lama ngambil ini. Gua kali pertama tuh Assassin's Creed 2 apa ya? Nah ini kasih penjelasan dulu lah, Assassin's Creed itu apa atau mereka bu? Assassin's itu adalah ada nonton filmnya sih, ada filmnya. Ada yang nontonnya sih. Ini dia awalnya dari game ke movie kan? Iya. Ya, lu jelasin ya dulu lah. Ya, Assassin's itu game yang kayak bisa dibilang populer, bukan cukup populer lagi. Iya, enggak ceritanya aja, itu ceritanya. Ini juga udah tahu sih kayaknya. Ya, ini ceritanya tentang perkumpulan pembunuh bayaran yang sudah melegenda dari zaman how apa tuh yang zaman udah Assassin's Creed itu jadi basically ada dua kubu, satu kubu assassin, satu lagi kubu templar. Nah kubu Renaissance ya. Nah kubu assassin ini mau bikin apa, basically mereka lebih prefer dunia itu lebih ada freedom ya, misalnya something. Yang kubu templar ini lebih mau ada lebih organized atau ya basically sebenarnya Renaissance kan ya, yang enggak mereka udah sebelum itu, ini zaman Mesir kuno udah ada kok, zaman Yunani. Nah jadi ya udah mereka berdua ribut. Nah biasa tuh tokoh-tokoh top dunia tuh kayak siapa, Leonardo da Vinci atau siapa. Mereka tuh ada iya, da Vinci yang bantuin assassin kubu satu, milih kubu-kubu masing-masing apa yang gitulah. Da Vinci yang bikinin senjata-senjatanya ya. Nah ini Assassin's Creed Valhalla settingannya ada di bangsa Norse, Viking. Bangsa Viking. Nah jadi nah ini cinematic trailer, jadi nggak ada gameplaynya. Nggak kayak kemarin Hogwarts kan ada gameplay. Ini cinematic trailer, kita mulai nonton. Ini game apa yang buat Xbox? They are heartless. Godless barbarians. They murder and kill blindly. They scar the lands of England, lands they will never defend, never love. The time has come to speak to them in a language they will understand.
Assassin's Way. Assassin's Creed Valhalla, available holiday 2020. Ya, jadi sebenarnya belum lama-lama banget holiday 2020. Nah, ya itu. Jadi ceritanya pas lagi bangsa Viking serang Inggris. Tahu kan, bangsa Viking emang ada invasi Inggris waktu itu. Ini berarti jauh dari cerita sebelum masa Assassin 1-2 atau sesudah? Sebelum harusnya. Kalau Renaissance seharusnya lebih dulu kan deh, lebih lama. Gue nggak gitu tua kan. Ini kayaknya ya. Mestinya sih. Nggak, gue nggak itu tau. Gue nggak tau kalau itu mana yang lebih tua. Ya itu. Kayaknya ini sih kalau musisi ini lebih tua. Nah ya itu. Assassin's Creed Valhalla yang paling terakhirnya. Iya, as VAE sih. Assassin's itu senjata khasnya itu adalah yang tadi. Yang sok gitu tuh, itu senjata khas sama dia. Dari tadi pas gue mungkin, aduh ini kok asasinnya kayak hilang banget. Karena kan dari dulu tuh ciri khasnya adalah tudung, terus kayak elang gitu-gitu yang misterius. Terus di sini benar-benar totally Viking banget sih. Ya cuma at the end of the ini nunjukin pas udah nyari itu gue bilang, oke ini asasin. Ini asasin. Ya, asasin skripnya belakangan emang udah nggak pakai. Ya, gue nggak ngikutin. Huruf J kayak dari zaman dulu. Iya. Ya masih bagus buat gua. Ya gimana sinematik ceritanya? Bagus dia kayaknya jadinya yang dewa yang dia Odin ya tapi dia dewanya Odin zaman itu kan dewanya masih Odin sama ya dewa dewa Norse ya dulu. Belum ada dia bukan dewa dewa zaman sekarang beta. Bagus dewa bujana. Dewa Ya, itu cuman tuh tiba-tiba aja rendah kuat banget ya. Iya, udah berat kan ngobat. Eh tapi zaman dulu emang kayak begitu ya, supaya nggak supaya lebih susah buat di bunuh tapi susah juga untuk bergerak kayaknya. Nyotot orang kayak gue mati cepet ya. Tapi pasukan infanteri itu memang bukan pasukan yang buat ngebreak defense lawan, bukan pasukan infanteri itu tugasnya cuma di depan dan udah antem aja tunggu sampai nanti ada sampai ada kavaleri pasukan berkuda yang itu yang tembus. Jadi emang pas begitu emang bajunya ya setebal-tebal mungkin supaya matinya lebih lama. Emang tugasnya itu cuma buat tahan doang, tahan sampai pasukan lain yang buat tembus. Dia lu bakal mati juga kok. Gitu. Emang tugasnya mereka buat defense. Ya, betul pilihan. Ya, mereka pasukan yang didesain buat defense. Tapi ada juga pasukan yang kayak bawa kampak gitu. Itu biasanya tuh buat yang serangnya lah. Beda tugas lah. Kayak pemain bola aja tuh yang defense, ada yang offense kan. Iya, betul. Yang defense biasanya tuh bener-bener gede-gede tuh kita lihatnya. Tugasnya beda. Lebih di American football kali ya. Ya, beda football juga beda. Keren. Ya, tadi game Assassin's Creed Valhalla ya. Gue nggak banyak main game Assassin's Creed sih, cuman ya gue tahu. Tapi tahu ceritanya. Gue nggak banyak mainnya, soalnya gue agak, soalnya gue ketinggalan yang di awal-awal. Jadi gue males ngikutinnya. Iya. Gue nggak begitu interested sama cerita yang di dunia nyatanya, yang di dunia zaman sekarangnya itu. Oh iya. Balik ke masa lalu. Iya, gue biasa kenapa nggak cerita yang di masa lalunya, yang di masa sekarang itu nggak usah gitu. Gue nggak interested. Itu Assassin's Creed kayak dua. Ya nantilah, kalau kita udah punya PS kita bisa coba main itu. Kalau kita udah bisa bawa PS di kesini. Nah, soalnya belum ada aja PS-nya. Sebenarnya belum.
Sama di Indonesia ya. Nah, kalau itu ya nanti kita tinggal pilih-pilih lah siapa yang main lah ya. Enggak lebih ya pasti. Mau main semua game. Ya itu guys, sampai situ aja dulu. Ya maksudnya habis ini hebat, klik like, share, subscribe, dan follow sosial media kita. Linknya ada di mana? Description box. Ya kalian semua mencari kan sore kakak paman bibi kakak nenek kakak tuh siapa lagi? Tahu? Siapa aja? Kasih tahu ya siapa aja? Kasih tahu pandai besi. Kasih tahu dewa dewa Indonesia lainnya selain dewa Buja nama dewa 19. Apa lagi ya? Thank you guys for watching. See you again.